كيان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى سيدنا أيضا رب اشرح لي صدري ويسر أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد كيان الحمد لله الحمد لله kita merupakan setinggi kesyukuran Allah kerana untuk pagi ini dapat ditemukan lagi lah untuk kelas minggu keempat lah. Minggu keempat. So, boleh saya tahu berapa ramai lagi yang belum berada di kampus? Ini tahu ada yang balik ya. Ada lagi yang belum berada di kampus? Ya, dia memang masuk asap ni kan. Okay, saya sebab dua orang ah, dua orang. So yang lain tu mungkin tak ni lah apa. Cara Nizam tak apalah, dia memang dah dikecuali kan. Cuma yang lain tu baru dua orang. Okay, so macam Hairul Azri bila balik? Rais ni kemal bila balik? Tak tahu juga. Ke akan sentiasa beronline. 17 orang dekat dah. Okey okey. Lepas dia balik lah. Hari Ismail bila balik? Pun sama ke apa? Ahad. Oh sama. Pakat. Okey. Jadi untuk hari ni, untuk hari ni kita apa ni go through lah, go through the rest of our chapter tu for part A lah. So saya rasa semua dah dapat kita punya apa ni, dah dapat dia punya slide, not slide, the author terutama. So sebelum tu kita tengok sedikit lah sebelum kita masuk apa ni kita punya nota. So boleh you dah ke ada lagi yang belum dapat? Saya rasa semua dah dapat nota yang all dekat apa ni, dekat ni lah. Itu yang saya harapkan. Okay, sebelum terlupa ya, sebelum terlupa untuk you punya lab, untuk you punya lab so hantar Khamis ni. Khamis ni, so untuk Khamis ni nanti saya akan set time bila you kena submit. So biasanya saya akan set up pukul setengah malam lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua untuk esok so kita kalau boleh nak ada continuous, continuous punya learning bagi kita punya lab lah, lab session ni. So kalau physical lab minggu lepas mungkin section 1, 3, section 3 section 3 pula, section 5 buat ni group C kan, section 5 minggu ni mungkin section 6. Itu yang kalau physical punya method lah. Tapi untuk online ni buat online kan, so kita boleh apa ni just kata terus one shot lah semua group dan semua section dalam group C last week. Semua untuk esok eh, untuk esok saya akan onkan quiz lah, quiz lab, quiz lab. So mungkin saya akan just activate dia punya masa 2:30 hingga jam 3 sahaja. 2:30 petang hingga 3 petang sahaja. Nah, okay, kita tengok kesuaian lah. Untuk saya nak extend ni 1 jam ke. Sebab saya rasa untuk untuk quiz saya akan tengok lihat balik. Tapi antara tu lah sama ada setengah jam atau satu jam saja. Okay, so esok kita punya lab session kita fokus on quiz lah, quiz. Okay, tu yang kedua, yang kedua. Nah, sebelum kita masuk kita punya kelas lah. Okay, yang ketiga, yang ketiga kita tunjuk slide sebab takut. Sebentar eh.
Okey, boleh nampak slide? Boleh, sir. Boleh, sir. Sekejap. Sekejap, sekejap. Kenapa dia tak present? Okey, lambat. Okey. Nampak kan slide? Okay, boleh nampak tuan slide? Okay, boleh sir. Alright. So hari ni just kesinimbangan antara lab 1 and our next learning session lah, iaitu transfer function. So saya cuba relate lah sebab ada yang tanya. So alang-alang dalam masa hari ni Ahad. So the early week for this week. So you are much time lah sehingga hari Khamis. Untuk you kata settle down lah. You punya session draft you all dah dapat. Cuma in term of mungkin nak tengok report lah. Okay, so untuk lab 1 yang ni lab 1 lah, lab 1. So lab 1 saya rasa you all dah kita ada circuit kita sendiri. Kita ada Vin, kita ada R, kita ada L. Oh cantik kan. Lepas tu and lab 1 kita ada apa ni? Auto. Okay, so ni R, ini adalah L. Ini dia define sebagai E. Okay, electromagnet force voltage lah. Okay, itu yang lab 1. So kalau secara overall, kalau kita buat kita punya equation. KVL ke KCL current, so the voltage KVL. So apa yang terjadi, Vin equal to VR plus VL plus E. So saya semua aware benda ni. Benda ni semua faham kan? Equation 1 ni semua saya rasa tak ada isu, betul? Betul sir. Okay. Itu dan one. Sebab saya nak cuba relate lah dengan apa yang you all kena buat lepas ni. Okey, jadi untuk dan kita tahu Vin adalah kita punya input. Betul lah, input. Dan last week saya dah tunjuk, kita buat block diagram, kita dah develop block diagram in MATLAB. So dalam MATLAB memang input kita kat sini kan. Input kita buat voltage. So, kita connect lah dengan block diagram kita. Itu yang dekat MATLAB lah, input. Manakala kita punya output, output adalah speed. Speed ni, korang ingat keluar dari block diagram, pak kita jadi output out yang kita label sebagai speed. Okay, kalau tengok sini, ini adalah V. Manakala ini adalah speed yang all semua tahu. Cuma dalam konteks kita, theta ni adalah degrees. Berapa degrees degrees of movement, berapa dia punya move dia. So highlight, so ini adalah dia punya sesaran ataupun jarak dia. So berapa banyak. Tapi ini dalam bentuk degrees lah, buat the rotation. So speed delta over dt. So equal to speed. Okay, speed. Dan kita tahulah speed selalunya kita punya apa? Ini voltage. Manakala output kita labelkan sebagai, sorry, bukan kita labelkan, unit SI ni adalah, selalunya adalah kalau kita punya apa, meter S, meter over second. Betul eh? Meter over second. Okay, itu speed. Ataupun kalau degrees dalam kita punya lab, kita panggil dia apa ni, degrees lah. Degrees over times. Okay, itu dalam kita punya lab 1. Saya just nak relate je. Okay, kat sini you nampak kan?
Ini dalam bentuk speed, di mana kalau ini dalam bentuk voltage, betul? Ini adalah dalam bentuk voltage, ini dalam bentuk speed. So input dengan output actually not related directly because they are voltage and speed. They are different SI unit, betul? They are different SI unit. So bila beza different, bila apa ni, dia punya beza kat situ. So supposedly you tak boleh, kalau ikut sebab sini ada yang tanya persoalan ni error. Okay, percentage of error. Percentage of error dalam, ini dalam you punya ni lah, dalam punya lab, dalam bentuk persen. Okay, dalam bentuk persen lah. Betul eh? Okay, untuk first lab, untuk first lab, sebab sekarang kalau nak bezakan voltage input dengan voltage apa ni, sebab kita kena, bila error, you kena same unit, same SI unit. Betul eh? Sebab contoh, yelah you nak beza, sepatutnya you dapat voltage mungkin 5 volt. So kita nak compare, eh berapa lah output, tiba-tiba dapat 4.8. So okay, itu nampak relevant lah, betul lah, relevant. Okay, itu relevant. Maksudnya kalau kita nak guna konsep SI unit ni, okay, same SI unit, semua faham kan? Kalau sebut percentage of error, you kena compare the same SI unit. You tak boleh sebab error kan? Error you kena bezakan parameter apple to apple. Hopefully semua faham. Ada persoalan tak? Itu maksud dia percentage of error. Okay? Tapi untuk kita, maksudnya kalau kita ambil theoretical punya part, this theoretical punya attention yang you kena aware. So sepatutnya you kena elaborate lah based on this equation. Okay, you kena, ini yang sepatutnya you kena derive. Okay, berapa Vin input, berapa VR, berapa VL, and the last berapa E. Maksudnya apa? Mudah kata E kita equal to Vin minus VR minus VL. Ini yang sepatutnya lah. So kalau kita tukar dalam bentuk transform, Vin memang terus dapat. Ni yang Vin, you ada berapa parameter dalam you punya lab? Vin, berapa parameter yang diminta set up? Cakap sorang-sorang tak best. Lulu. Sepuluh. Orang sama je wak. Okay. Ada 10 parameter kan? Ada 10 parameter. So kalau sebab aslinya yang bertanya tu seorang je daripada 52 orang. Tapi saya explain lah. Takut saya, kita nak merge lah. Kita nak nak selarikan lah apa yang you belajar, theoretical and practical. So kena tally lah sebenarnya. So ada 10 parameter starting dengan 1, lepas tu you naik increase sampailah adalah 50. Okay, kalau tengok you punya pada table muka surat lab 1 tu, ni muka 10 lah, muka 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. So starting from 1 to sampailah paling besar adalah 50. Okay, ini adalah Vin. Nilai ni adalah voltage. Faham eh? Nilai voltage. So you nak, maksudnya apa? In theoretical, sepatutnya you kena kira eh. Kalau 1, 1 lah. Kalau 2, 2. Kalau 10, 10. Kalau 20, 20. Minus VR. VR. VR minus VR. So Vin you dah bagi input. Okay, VR. VR kalau ni just nak memudahkan kita punya apa ni, pengiraan lah. Pengiraan. So kalau based on last class transform, so I SR minus
LS. IS. Ini dalam bentuk lapasan form lah. Maksudnya apa? Kalau maksud apa? Kalau you nak tally kan, sepatutnya error tu, error ni mana ni? Penuh mana pula kan? Sepatutnya error ni adalah equal to output yang you dapat. So kalau tengok, so kita modulis lah. Output yang kita dapat sama ada kisahlah lebih ke selalunya kurang lah. Sorry. So selalunya input minus output divide by input times 100. Okay, betul eh? Ni adalah percentage of error. Input minus output. So sepatutnya input yang input ni sepatutnya adalah input yang sepat ni lah. Input yang theoretical sepatutnya sini berapa dapat? Sepatutnya. Dia faham eh? Yalah, kalau theoretical kita bagi satu, dia kena kira lah. Tapi benda tu agak dengan ni first lab, so agak ni lah. Agak tak sesuai lah. So apa yang ni sepatutnya? Maksudnya V input adalah V, contoh kalau satu, berapa E1? Kalau ni dua, berapa E2? Dia kena kira lah. Kalau 3 berapa E3, kalau 50 berapa pula E50. Okay, ini adalah teoretikal. Secara teorinya macam itulah. So sepatutnya ini yang you kena masuk kat sini, you kena dibuat sini. Output, ini adalah sampai graph. Ini you dapat lah. Okay, ini yang sepatutnya. Faham eh? Ada yang masih blur-blur? Hello. Boleh? Faham. Okey. Itulah biasa fahamnya. Mentang-mentang tak ada. So boleh kena buka kamera lepas ni. Okey, tak apa. Lepas ni ada exercise. Jangan risau. Memang lepas ni akan ada. Standby. Lepas kita buat quiz. Hari ni tak tahu nak buat apa. Quiz. Main kelas eh. Quiz saya takkan maklum. So saya lebih suka saya suka lah approach yang introduced by my lecturer kat ATM. So quiz saya tak inform, tiba-tiba kan ada quiz. So you kena ready lah. Macam Cik Faizah, dia maklum okay, next week class ada quiz. Tu yang ni lah. Tapi untuk kelas saya, saya suka buat macam tu lah. Jarang tiba-tiba ada quiz. So last week ada quiz. Minggu ni orang maklum. Ikut-ikut mentul pasti nak buat. Sebab tak ada orang nak respon ni. Okay. Jadi ini sepatutnya. Maksudnya lepas ni kalau you jumpa praktikal dekat luar, inilah yang sepatutnya you buat. Tapi dalam lab 1. Ni lab 1 sahaja ni kita praktis lah. So lab 1 untuk memudah pengiraan, kita terus ambil directly V in yang kita masukkan tolak output daripada graph. Dibuat by V in. Cara mudah eh. Ini dalam lab 1 saja yang kita praktis lah. Sebab just nak tunjukkan actually nanti you boleh kan sebut saya cakap nanti yang jawapan tak. Actually ada benda lah. You boleh tengok lah dia punya pattern. Bila you increase VIN, so dia punya percentage of error tu menurun ke menaik. You boleh tengok eh. You boleh tengok. So you boleh cakap lah. In case kalau VIN kita, when the given input is increased, so the output, the result output is, you kena explain lah, you boleh relate kan. Tu yang targetnya lah waktu dalam kita punya apa, summary. Tu satu part yang you kena aware lah. Okay, boleh untuk plan 1, ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada. Okay. Sepatutnya untuk you punya lab, kau boleh nampak muka lah untuk you explain. Sebab ada yang tanya kat isu tu. Sini tak ada observation. Ada soalan nombor 2, observation tu. Explanation of error based on simulation conducted and write down the equation to calculate percentage error. Okay, tu yang satu part lah. Hopefully clear untuk lab 1. Ok.
Okay, hopefully clear untuk that one. Okay. So, hari ni kita cuba go through. Saya rasa untuk, saya nak tanya dulu sebelum kita go through. Sebab kadang-kadang bila in term of, sebab you dah belajar benda ni. Apa ni, you dah belajar pun kaedah apa ni untuk pacification ni. So, saya nak tanya overall sebab tu kata sebab dekat Teams ni tak ada pool. Kalau Zoom ada pool, kita tengok sikit. So, partial fraction. Nak ulang ke atau nak skip? Satu part lah. Partial fraction ni. Fraction ni dah belajar. I need the response. Sir, boleh je ulang. Okay. Boleh? Boleh. Kasi sikit gitu lah, sir. Terima kasih, sir. Ulang lah, sekejap. Tuh, tadi ada dan dia tak suara. Tak penangkap. Okay, kita just go through sikit je. Sebab target kita ni adalah untuk transfer function lah. So, dengan lab 1 you dah buat. So, kita tengok lah. Sebab bagaimana equation, theoretical based on theoretical yang you dah belajar dekat elektronik, teori lita and electrical technology. Kat situ ada equation, basic equation and formula yang you memang dah aware. So kat sini kita terus guna lah. Terus guna. Tapi untuk permulaan, transfer function, kita akan just review sikit antara Laplace transform and inverse Laplace transform. So untuk Laplace transform, saya dah cukup detail terangkan last week. So ada beberapa part yang you kena aware lah, khususnya in term of integration of apa ni exponent. So saya rasa saya tak akan ulang sebab recorded video pun dah ada. You just go through sajalah. Tapi untuk inverse Laplace transform. So benda ni you dah belajar kat algebra. So satu part yang you saya rasa untuk ni contoh exercise 1. So kita dah tahu bila ada satu equation yang melibatkan kata more than one of the denominator. So kita terpaksa gunakan partial fraction untuk kita split this equation untuk memudahkan kita lah. Sebab kita tahu bila sesuatu numbers, constant numbers iaitu UT. So bila satu numbers tu kita lapaskan, so dia akan jadi 1 over S. Ini adalah next slide ada tunjuklah benda ni. Okay, ni yang table saya tengah nombor apa. So boleh tengok. Maksudnya bila satu constant parameter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 7 ke, bila kita lapaskan dia akan jadi 1 over S. Okay. So sebab tu terpaksa gunakan partial fraction. So untuk partial fraction secara mudah yang saya boleh share, saya rasa paling mudah you tengok berapa perkali dia punya penyebut di bawah ni lah bagi kita punya ni. So untuk contoh ni kita ada 1 2 3 dia saja 3 4. Maksudnya bila square dia akan double. So dia saja 1 and then 1 the overall. Tu yang kena aware lah. So maksudnya apa? Dia akan jadi pecah jadi macam ni lah. Untuk 1 of S dia akan jadi A plus S B plus S 2 C S plus 3 square and the last D S plus 3 dia saja. Okay. So S, okay, A, B, C. So A, B, C dia punya kaedah adalah sama, iaitu kita bagaimana nak matikan dia. So ini adalah kaedah mudah. Kita boleh je buat darab-darab. So contoh saya kembangkan. Ni darab ni. Okay, darab ni sajalah. B pula ni darab ni saja. Dengan darab ni. So darab ni dengan darab ni. C pula darab ni dengan darab ni. D pula
darab ni satu, darab ni dengan darab ni. So dapatlah the same penyebut seperti mana the origin part lah. Hopefully you well. Maksud dia apa? Kalau saya darab kita apa ni benda ni nak samakan balik dengan dia apa ni dia actual ataupun dia basic dia punya root of the equation. So kita akan samakan penyebut. So kat situ apa yang kita buat? Ni nak samakan, so D kena darab S3 plus times S plus 2 times S. So itu yang ini kaedah conventional lah, kaedah biasa. Tapi untuk positive action, untuk memudahkan, untuk yang asal yang ada S, S plus 2 dengan S plus 3 squared. Ini asal eh. 1, 2, 3. So S plus 3 squared ada yang asal, yang sebut lah, yang ada. Maksudnya kita nampak sebut. Tapi untuk D, S plus 3 tak ada kat sini. Sebab dia bukan asal. Maksudnya dia bukan dalam penyebut ni tak ada pun S plus 3. Tapi sebab dia squared, sebab tu kita wujudkan ni. Tu ada kaedah partial fraction. So A, B, C kaedahnya adalah S untuk A, S equal to 0. Untuk B, S equal to negative 2. Manakala C, ini kaedah terpantas eh. Kaedah terpantas. Actually dia akan, kalau kita buat balik kaedah conventional tadi, iaitu A times S plus 3 squared times S plus 2, dia akan jadi sama je. Konsep dia sama je. So C pun sama, iaitu buat dia asal. So S negative 3. Itu secara mudahnya, secara mudah. So daripada situ kita dapatlah, kita dapat, okay, kita dapat apa? Kalau ni lah, kita tengok sini. So S kosong, bila ni boleh matikan. So ni 2, okay, ni tinggal 2, bak ni kosong, 2, bak S ni bukan darab kosong, S tu kita terus matikan, tu maksud kosong. Ni bukan, ini bukan darab eh. Jadi baca question ni tak confuse. Ni bukan darab, ni just nak matikan. Sebab kalau darab kosong, jawapannya semua kosong, tak. So sebab S equal to kosong, so ini terus kita tak nampak kan, hidden. So kosong plus 2, 2 equal to 2, 0 plus 3 equal to 3, squared 9. So 9 times 2, 18. So dapat 10 over 18. 10 adalah yang asal, over 18 adalah yang bawah lah. So B negative 2, so ini terus kita hidden kan. So ni negative 2, negative 2, negative 2 plus 3. So tinggal 1. Tinggal 1 eh. So 1 times negative 2. 1 times negative 2. So 1 times negative 2 dapatlah negative 2 lah. So 10 yang atas negative 2 divide by 2. So dapatlah kita punya ringkas adalah negative 5. Ini lebih ringkas, 5 bagi 9. Okay, C pula negative 3. So negative 3, ini terus kita hidden kan. So negative 3 plus 2, kita nak masuk ke? Sebentar eh. Kita nak masuk ke? Oh, ini ada nak masuk. Tak ada ya? Okay, okay. Ulang serta ke 20. Okay, okay. Tak ada ya? Buat bunyi ting-ting tadi. Okay, C pula pun sama. Sebab dia yang asal. Mana saya repair ni? Okay. Sebab dia yang asal ataupun penyebut yang memang ada. So, dia ada. So, negative 3 plus 3. So, ni kita hidden kan. Negative 3 plus 2. So, negative 1. So, negative 1 time negative 3. So, negative 1 time negative 3. So, jadi 3. 3. So, 10. So, ini memang tak boleh dikecilkan. Tinggal ni saja. Okay, selesai. Okay, untuk D macam mana pula? D terpaksa guna kaedah conventional lah. Sebab kita sekarang dah tahu. Kita dah tahu A. So, from this, kita dah tahu equation kita akan jadi macam ni. Iaitu 5 over 9S plus B. Negatif lah. B
negatif 5. Negatif 5 ni. Betul? Negatif 5. Okay. Negatif, so negatif saya pandang terus lah. Aku confuse. Okay. Okay, negatif 5. Negatif 5. S. Plus 2. And C. C 10. 10 over 3S plus 3 squared. Dan plus DS plus 3. Okay. Kaedah macam ni dapat, kenapa ada 4 macam ni lah saya tunjuk. Ni memang partial fraction punya teori. So 1, 2, dia saja 3, dia saja dan yang kita tambah dia punya penyebut sebab ada square. Okay, sekarang D saja. So D yang kena buat kaedah conventional lah. So D equal, so D kena buat, kita kena nak samakan penyebut eh. Kita kena samakan penyebut di bawah ni. So bila samakan penyebut bawah, so for sure lah yang D kena darab. Kena darab apa? D kena darab. Ni sama dengan 10 eh. 10 S plus 2 S plus 3. Sorry ya, kecil sangat square. Okay, so ni times S plus 3 sebab dia baru 1, so kena times lagi S plus 2 S. Okay, itu D untuk saya dah darabkan eh, sebab bawah ni kena darab juga. So saya fokus yang atas saja. Yang bawah saya tak nak fokus lah. So S plus 3 saya tak ada fokus. So plus 5 over 9. So 9 kena bawah juga. So S, sebab ni dah tengok S, so dah darab S plus 2 S plus 3 squared. And last ada plus. Plus lah. Ini kaedah kita rasa memang agak ni lah. 10 plus 3. Okay. Jadi S plus 2 S. Okay. 1, 2, 3. Satu lagi apa? Oh, negatif. Negatif. Negatif tak ada. And negatif 5 S times S plus 3 squared equal to 10. Okay, 16 sini lah. So kat sini yang you kena selesaikan lah. You kena selesaikan. You kena selesaikan macam mana. You kena compare lah macam mana nak buat. Selalunya apa ni, kita dah tahu bila apa ni. Sebab sekarang kita dah tahu dia punya kiraan. So you boleh selesaikan lah. Ikutkan apa ni, based on this equation, sebab S ada S. So you boleh speak up. Nak mudah. Kalau nak selesaikan macam ni, jawapan tak tambah ke atas sudah. So nak mudah, you just boleh pilih any numbers. Contoh paling mudah, S equal to 0. So bila S equal to 0, okay, ni S equal to 0 terus mati. Ni pun terus mati. Okay, ni mati, ini mati. Sebab ni darab. Ini pun mati. Okay. S tak boleh kata tak boleh. S ikut tu tak boleh. Sebab dengan dia mati. So kat sini tak boleh buat ikut tu 0. You kena pilih another one lah. Iaitu nak mudah, just pilih dia. Orang kata dia minimum numbers, iaitu S ikut tu 1. So S ikut tu 1 contoh. So ni 4 darab 3 darab 1. 1, 3, 3 darab 1 tambah 3, 4, 4 squared 16. So 16 darab 3. Ha, dia boleh selesaikan. Ni S plus 2. So 1, 3, 3 darab 1, 1. S 1. 1 tambah 3, 4, 4 squared 16. So you boleh selesaikan equal to 0. So dapatlah. Okay, ini penyelesaian untuk D.
So saya tak buatlah fokus, yang penting just concept saja. Nak selesaikan benda ni, persamaan ni, you just pick up any numbers. Selalunya yang nak mudah, you select the minimum numbers equal to S. So sekarang kita buat S equal to 1. So macam tu, boleh selesaikan lah. Selesaikan dapatlah D equal to, kalau tengok macam ni, 40/9. Boleh buat eh, boleh buat, cuba. Okay, so sebab 5/9 dah dapat tadi, 5, ha, betul, tinggal dia, betul. 10/3 betul, ha, D, ha, dia boleh kira lah ikut kaedah ni. Okay, tu untuk partial fraction. Okay, tu partial fraction banyak lah. So, itu partial fraction. Ni pun sama, ha, ni lagi mudah ni. Sebab dia tak ada square, bila tak ada square hanya 1, 2. So akan ada 1 plus. So ada yang ada 2 parameter yang you kena cari, iaitu A dengan B. So lebih mudah lah untuk elevation. Okay, and the next, okay. Ini diberi inverse. Diberi inverse. Maksudnya, untuk ketika ni exercise, kita dapat satu Laplace transform yang telah kita perlu. So, nak just nak convert kepada dalam bentuk partial fraction. Lepas tu, from partial fraction, kita boleh convert back to the normal ataupun ke T-domain module. So, untuk soalan ni, okay, untuk soalan ni, kalau nampak, dia minta kita selesaikan soft YT. Sebab kita tahu Y ni adalah output, manakala UT ni adalah input. So input eh. Selalunya Y equal to MX. Ini yang kita belajar. Ini adalah linear graph. So selalunya X ni adalah input, manakala Y ni adalah output. Maksudnya apa? Sebutan output equal to input, apa dia punya times. Tapi kita tengok soalan ni, dia terbalik. Input yang equal to output. Ha, so kat situ, dia kena tengoklah kesesuaian ataupun macam ni. Biasa soalan, kalau dia normal macam ni senang. You tak perlu guna Laplace transform pun. Ha, tapi bila kaedah macam ni, better kita use Laplace transform. So for the equation, first you just convert the domain to S domain using the table. So from the table kita tahu bila S squared jadi S squared Y S. Okay, kalau ikut table, dia boleh sebenarnya panjang. Sebenarnya panjang lah. Mana table tu? Kalau ikut table ni, theorem 3 differentiation. Maksudnya apa? Bila kita laplaskan differentiation, bila squared. Okay, contoh kalau ni, sorry, ni kan squared, ni dn, d power of the n. So kalau squared, triple mungkin ada quad. So kalau 5 lagi lah, penta, jadi nak d power of the 5. So maksud dia pun dia akan jadi s 5. Contoh eh, s 5, f s minus, okay, limit. Dia dah tengok pada ketika T kosong. Contoh kalau 5. So kalau 5 eh. So ni 5 tolak 1 S4 pula. FT plus. Kalau tadi 5 tolak 3. 2 pula. Sorry. Tadi 5, 5 tolak 2, 3 lah. Tolak 3. D efficient T over dt plus. Okay, dia kata sehingga n plus 1. So sekarang kita sehingga s, sampai ni, sampainya n plus 1, 0. So maksud dia kalau tengok s plus 2 buat lagi. Kalau tadi just single differentiate, untuk kali ni akan ada double lah. Ft dt and the last adalah s 1 ataupun S saja. Okay,
Ni kita kamilkan, kamilkan. Ini kalau panjang, kita yang panjang. So nak buat ni memang agak payah lah. Tapi dalam kita punya lapas transform, saya dah jelaskan. Jelaskan kat sini ya. Kita dah tahu maksud dia apa. Pada ketika T kosong. Ketika T kosong ni, dia punya time tu. Ni T kosong dengan satu. So kita ambil T kosong. T kosong. T kosong. Kalau nak ambil theoretical sini, so dia agak panjang. Panjang, panjang. Jadi apa, so kat sini ada satu kaedah yang lebih mudah kan. Ini based on table lah. Laplace transform table. Laplace transform theorem table lah. So kita table tu. Untuk theorem 3 agak panjang kalau kita nak follow macam ni. So oleh sebab itu, dalam kita punya transfer function for the next lesson lah. Ada satu istilah ataupun ada satu definition yang you kena aware, you kena tangkap lah. So dah tengok belum? Pre-class session saya rasa tak sampai 5 minit, sekejap saya 2 minit, 24 minit saya tengok. Dah tengok belum? Dah tengok ke belum? Dah tengok lah. So dah tengok, so free Laplace transform dia dah cakap. Dia dah cakap lah, dia dah cakap sorry lah pasal apa. Untuk transfer function dia dah mention ada satu condition yang dia dah tetapkan di awal. Sekejap kita tengok. Tapi untuk soalan ni, kalau kita ambil bertable, panjang bang. Panjang. Kita ambil bertable eh. Maksud dia nak ambil bertable, dah lah S kalau 5, kalau 5 S 5 squared 4, 4 minus limited sampailah, sampailah tinggal apa ni F sampailah S. Sampailah S equal to 0. Okay, ni S. Ni baru ada S ni. Ni masih ada S. Ada satu lagi, barulah tinggal dia saja. Tinggal function tapi kena panjang. So, kat situ agak menyusahkan. Sebab tu kalau tengok soalan contoh yang telah diberi tadi, yang kita bincang ni. Dia dah mention awal-awal. Dia dah define awal-awal di mana. Solve YT if all initial condition are 0. Ni relate dengan transfer function punya theorem. Kita, okay, dalam matematik you kena assume some part supaya our modification or our mathematical model simpler than orang kata sepatutnya lah. Macam tadi lah buat lab 1, kalau kita just nak follow the exact theoretical part, so banyak benda yang kena kira. You kena tolak VR, you kena tolak VL, baru dapat the final step VE tu. Tapi untuk memudahkan, kita pasal assume saja bahawa input pada motor adalah VIN. So dengan kita assume VR and VL is approached ataupun equal, similar to zero. Maksud terlampau-lampau kecil. Itu yang assumption, assumption yang kita terpaksa buat lah. So untuk soalan ni dia dah mention lah, for all initial condition. So bila benda ni dia dah define awal-awal, so maksudnya apa? Di hujung-hujung talian tu ataupun di hujung-hujung parameter yang sepatutnya you follow based on theorem ni. So ni, so you termudah you boleh abaikan kerana all initial condition is equal to 0. Dia 0 terus padamlah. So dia just tinggallah dia seorang. Sebab tu dalam konteks kita ni, sebab dia dah define awal-awal, so you just tulis terus. Kalau ni D tu, so S tu YS, so just mudah. 12 tinggal dia seorang. Kalau tidak you kena tambah limit, kan payah tu. So 12 dy, so tinggal s, y, s, and 32 y. So ni saya selalu banyak kali lah. Bila dah biasa tulis ni dia jadi banyak. Sebab you ada dua apa ni, dua bracket. Iaitu satu bracket sebelum ni lah. Sama ada you nak darab, selalu bracket ni darab. Tapi soalan ni kita kena terus fokus on s lah. So 32S, YS. So darab tu tak perlulah kita bracket ni. Kita takut-takut kita confuse pula. Double bracket.
kat sini. So equal to 32 UT. Okay, UT bila kita laplaskan, bila kita laplaskan UT over S. Okay, bila kita laplaskan lah. Ha, tu yang tengok balik table. Yeah, 1 over S. UT 1 over S. So boleh tengok item nombor tu lah. So UT 1 over S bila kita laplaskan. Okay. Oh, dia nak buat pun. Okay, the next to the first part. Okay, Jafar Izzah punya konsep bagus juga. Dia dah, orang kata sub, orang kata dia dah detail out each step. Dia kata the micro step that you must aware, iaitu first convert to domain to S domain. Kita dah buat. Second, use algebra to rearrange the equation. Okay, tu yang the second part lah, iaitu kita actually kalau tengok dari sini, kita factorize. Kita factorize, kita factorize kan sebutan ni. So sebab YS, YS, YS. So bila factorize YS, tinggallah S squared plus 1S plus 32. Kan lebih lawa sikit kan, 32 over S. So ni bawa turun bawah. So bila bawa turun bawah, dapatlah ni. So dapat ni, dia factorize again sebutan ini saja. Okay, dia factorize. So dapatlah this equation. So ni outputnya adalah ni lah, S plus 4 and S plus 8. So dah nampak macam ni. Terus mudahlah, use the pressure prediction method. Kita buat, kita pecahkan lah. So ada 3 penyebut, S, S plus 4 and S plus 8. So using a partial prediction method, so you dapat lah you punya equation 1 over S minus 2 over S plus 4 plus 1 over S plus 8. Okay, ini adalah based on partial prediction. So macam ni dapat 1 negatif 2 dengan 1 adalah based on partial fraction method lah. Okay, and the last kat sini kita tahulah ni equal to UT. So kita angkat inverse sampai transform back to the domain. So UT, okay, 1 over S equal to UT. S plus 4, S plus 4 kalau tengok table ia adalah equal to E negative 4 T. So 4. So apa pun tengok table lah. Tu boleh tengok table eh. So table ni tak silap saya, item nombor berapa? E squared. Ha tu. Nombor 5. Bila S plus 2 jadilah kita convert ataupun kita inverse balik, tak apa, kita inverse atas transform dapatlah T domain. Tapi dia E minus AT. So minus AT eh. So A adalah dia punya parameter tu. So T times UT. Okay, dapatlah, dapatlah tu. Okay, dapatlah S plus 4 and the next, sorry, negative minus 40 and the last adalah sama lah, sama konsep. So kau tengok situ. Okay, ini adalah final answer lah, final answer. Ini adalah penasa, di mana ini adalah output. Kalau ini adalah input. So, dia back to the basic knowledge yang kita dah belajar dulu. Sepatutnya, output equal to input lah. Input punya sebutan. So, mungkin ada perkali, mungkin ada coefficient or another part parameter, constant parameter. So, macam linear graph. Saya suka bawa konsep linear graph lah, sebab you dah belajar so rendah. So macam linear graph ni nampak kan, output equal to mx plus c. So m adalah gradient, c adalah apa ni, pintasan y. So itu ni adalah coefficient lah. Atau ini bukan coefficient, ni adalah constant. Constant manakala m adalah coefficient. Okay. So dah bawa normal lah. So bawa lah sama untuk mudah lah kita dapat
apa ni tukar pada untuk memudahkan kita buat perkiraan. Okay. Ni contoh example 4. Hopefully apa bagi pegang. Apa beza dia? So, sama je. Kau ada bateri 32, 32 UT. Kalau ni pula number 4, 3, macam sama je. Apa yang beza ni? Macam sama je. Okay, sama je. Okay, and the next. Okay, ni dah masuk transfer function lah. Transfer function. Saya punya ni macam asal dia tiba-tiba balik. Takkan copy paste. Sebab ini transfer function. Example, tiba example je. Okay, tak apa. Okay, kita focus on TF ataupun transfer function. So, untuk TF transfer function, first kita kena aware lah dia punya definition. So, definition. So, based on definition, you kena pegang dua benda. Yang pertama, ratio. So, ratio. Dan yang kedua, dia punya condition. Ratio. Sebut TF, dia adalah kadar ataupun relation antara output dengan input. Sebab ratio confirm dia adalah dalam bentuk pecahan. Okay, pecahan. Dan selalunya bila pecahan, kita kena tengok selalunya adalah origin part. Ini adalah result. So selalunya result adalah dia punya output. Maksudnya dia punya source selalunya adalah input. Okay, maksudnya apa? Ratio of the output O over to the input. Maksudnya with all initial condition are zero. So, kata, bila sebut transformation, TF dia ada dua benda yang you tak boleh lari lah. Yang pertama ni lah, output over input. And second one adalah all initial condition are zero. Similar dia example that I have done in the previous lesson lah yang kita dah tunjuk tadi. So, pun sama. Dia buat assumption untuk memudahkan lah perkiraan di mana all initial condition are zero. Maksud kita tahulah ketika t equal to zero, so you punya y, output punya y lah, kalau y lah, misalnya mudah ni kerja lepat, so ys equal to pun zero. Ketika t equal to zero lah, so ys zero. Okay, apa dia punya general equation. So, if the transport input sini is xs and the transport output is yx, then ni paling mudah. Okay, ni adalah dia punya sebutan. Standard. Standard, orang kata form of the transport function adalah equal to ms. Okay, dia punya label, punya indicator. So, ms function, so y adalah output. Kalau XS adalah input. So, similar lah yang saya dah cakap tadi. So, bila kita rearrange, dapatlah ni. So, bila kita lapas, dapat satu ni. Therefore, the output is okay, M darab XS. Maksudnya apa? Ni XS, ini adalah M. Ini adalah M. So, MS darab XS equal to YS. Ni asal mudahnya. So, Y on the of the instrument is the output signal. Y is the result of the relation between the input signal XS and the function MS. This cannot be done in the domain. Okay. Ni satu part yang you boleh nampak lah. Di mana dalam bentuk S domain, kita secara mudah boleh relatekan bahawa output equal to input darab transfer function. Itu yang you boleh cakap. Secara mudah. Maksudnya apa? Dalam transfer function, dalam bentuk S domain, kita boleh relatekan directly MS pan XS. Walaupun kita tahulah macam dapat XS, kita kena integrate satu part yang dia pernah buat. So, therefore, the output YT kita inverse plus MS pan XS. Okay, ini dia punya apa ni, basic knowledge ya. Untuk kedua-dua apa ni, configuration
Iaitu kita ada open loop and close loop. Open loop and close loop. Okey, macam saya kata tadi, blok ni yang keluar ni dia adalah hasil darab dua benda, S times GS. Dia memang macam tu. So bila sebut kotak ya, selalunya dia akan macam you buat lab lah. So, ada satu gain satu. Kalau sini directly pada kotak, directly pada kotak, dia akan darab. So tentu kalau ni KT, so dapatlah 1 plus KT. Okey, ni darab. Tapi kalau di hujungnya, walaupun ni times, tiba-tiba pak pergi dekat mix ataupun asal ni mix. So kita ada mixer. Dia maksud dia boleh tambah yang depan minus minus. Itu lainlah, itu barulah pak baru masuk KT. Itu baru equation ni adalah KT equal to mungkin saya buat ni A B C. So dapatlah A plus B plus C. Baru tambah. Tapi kalau directly block, directly antara block ke block, dia akan darab. So macam ni GS times RS lah. Boleh faham? Maksudnya seorang-seorang ni senyap ni. Boleh sir, boleh sir. Okay. Boleh okay. Sir. Okay sir, nak tanya boleh? Nak tanya ke apa? Hello, hello. Okay. Nak tanya kan? Tak. Tak eh. Okay. Okay, 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 okay. Banyak dia okay dah ni. Tak ada eh. Okay. Okay, ini part-part yang you kena aware. Okay, yang kedua. Untuk open loop dan slope. Untuk dia punya apa ni? Dia punya parameter lah. Parameter kat tengok sini MS, ada juga yang guna M, ada yang guna, ada juga yang guna GS. Ada yang guna M, ada juga yang guna GS. Selalunya GS ni gain. Pada contoh open loop ni, kita punya G ni adalah equal to MS. Dia tak ada ni ada block ataupun tak ada apa ni, dia direct lah, direct connect. Tapi kalau macam close loop ataupun contoh ada gain kat depan ni, dia dah delay lah. So M kita dah delay. Contoh saya buat sini tambah KT bawa jumpa GS. So saya punya MS dah jadi KT GS. Itu yang you kena aware lah. So itu kalau ada KT kat depan. Tapi untuk open loop yang you nampak ni, MS equal to GS lah. Okay, itu untuk open loop. Untuk close loop, untuk close loop, okay, ini adalah kita punya input R dan ini adalah kita punya output C. C ya. So secara mudahnya kalau kita nak ambil ratio lah, ambil ratio. So ini you kena buat, kena buat lah. Saya rasa untuk transfer function ni close loop, you boleh buat lah, you boleh buat. Nanti you akan dapat bagaimana you boleh dapat forward over loop. Okay, you boleh dapat. So contoh kita buat, cuma saya tak ada slide tambahan lah. Just nak buktikan, just nak buktikan betul ke benda ni. Okay. Okay, kita ada RS, kita ada ESR, kita ada GS, CH, HS dengan FS. Okay. Ni hopefully you boleh, boleh bezakan lah term-term tu. Okay, secara mudahnya, secara mudahnya you nampak kat sini. Okay, CS. Pertama sekali, okay, kita ambil ni dulu. Ni warna lain lah. Okay, kita dapatkan ni dulu. Ini adalah CS. Ini juga adalah CS. So, CS equal to apa? Itu yang pertama. Yang pertama.
hello. Okey, yang pertama CS. Okey, CS equal to apa? Ada nak cuba? CS equal to apa? RS darab GS. Sorry. Untuk close loop ni, CS equal to apa? RS equal to GS tu untuk open loop, untuk this system. Untuk tu saya kata, you untuk sistem ni, RS equal to GS. Kebetulan lah. Tapi dia bukan bermaksud RS equal to GS eh. Sebab GS ni adalah dia punya gain part sistem dia. So dia tak fix lah. Dia berjelin. Untuk soalan ni dah lain lah. Dia tak sama. Cuma hari ni, bukan hari ni lah. Untuk saat ni, kita nak buktikan betul ke benda ni bila tak. Macam ni dapat benda ni. So, tu saya tanya ni. CS untuk sistem ni. CS equal to apa? Untuk sistem ni. Kalau kita ambil approach kat sini. Okay, betul. CS equal to GS times RS. Tapi kat sini, CS equal to GS betul lah. GS times GS. Yes. Okay. Itu yang kita aware, iaitu GS times ES. Bukan RS. Kita tengok type by type. Tengok, you kena tengok detail. So, kita just prove. Okay, itu yang pertama. Okay, you just rearrange benda ni. Sebab okay, ini soalan pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nak relatekan E pula. Tadi C, ini nak relatekan E pula, nak kembang. Sebab kita kau boleh daripada output back sampai jumpa input. So E pula. Okay, ES pula equal to apa? Tadi blok ni, sekarang saya nak cari blok ni. RS time FS. Okey. Okey, jangan yang YouTube. Mana saya nyupan ni? Low. Oh, sebab dia warna hijau, saya tak nampak. Okey, ni plus. Ini minus eh. Sorry, saya tak takut YouTube nampak. Ni minus. Itu minus. So, ES equal to? Ni dah guna lab 1. Betul? Simbol ni yang guna kat lab 1 betul? RS minus FS. Okey, tepat sekali. You dah guna kat lab. You dah guna. So, belajar sikit-sikit. So, terima kasih. So, guna warna hijau tak rasa. Tadi saya tak nampak. Ni boleh nampak. Hijau tak nampak. Okey, terima kasih yang inilah yang berani mencuba. So, ES equal to, kalau tengok daripada kita punya dot diagram tadi, kita punya RS adalah positif lah. Saya tak tulis lah positif ni. Plus minus. So, bila plus minus, jadi minus lah. Minus FS. Okay, betul eh? Ni lah FS. So, plus ni adalah summing. Bila summing, error ni hasil daripada dua benda yang ditambah atau ditolak lah. Okay, itu the first part. Okay, kita dah ada. Yes. FS tu untuk apa? Sekejap. Baru nak ghost time. Kita pergi satu-satu. Okay. Kita pergi satu-satu. Kalau ni error, ni F ni adalah result for feedback. Ni feedback. Ni feedback eh. Okay. Feedback. Tadi tengok ni. Ni tengok ni pula. Kita kembang lagi. Sebab R dah settle. R adalah input. Betul? R adalah input. Sekarang kita tahu FS apa pula. Okay, FS equal to. Siapa nak cuba? Tadi warna hijau. Warna kuning lah. Tak nampak lah tadi warna hijau ni. Tadi kat sini. Error ni. Okay, sekarang FS pula. FS kenapa pula warna merah dah warna jiwa ni. Okay, ni FS kan, FS pula ni FS. Okay, ingat hasil dekat sini, you tengok nak panah
Hasil output ada kat sini. Output kita, output untuk blok ni, kan saya cakap output, saya cakap output tu bukan output semua. Output untuk blok ni belah sini, input yang kat sini. Output bagi blok warna biru, biru apa ni, biru cair ni, ada yang belah sini. So FS equal to HS darab CS. HS. HS. Tak faham tanya eh, sebab ni critical, tak ada critical, maksud dia sebab lepas ni lebih pun. Jadi tanyalah. Okey, terima kasih. Betul-betul C time HS. So ni nombor 3. C nombor 3 eh. So you boleh apa ni, kita boleh ambil daripada equation ni. So kita pergi pada soalan yang soalan lah. Kita ambil yang satu-satu sama pula eh. Mungkin saya buat ni A, ni B, ni C lah. Okey. Boleh minta sikit. Kita ambil yang A, so CS. Ini daripada A, so daripada A equal to KGS. GS memang gain. K times ES. ES itu tukar RS minus FF. FS terus tukar CS time HS. Dah eh? Okay. Sekejap. Ini pun saya belum. Betul lah. Okay. Ku ini ada E. So E sama dengan RS minus FS. So FS. FS ni ada ada dua sebutan. So ini masuk ke dalam ini terus. So dapat ini. Sebab untuk transfer function, aim kita output over input. Untuk close loop, kita kena cari the last kali sebutan CS over RS. So you kena, okay, ni dah. Okay, untuk ni nombor D lah kot. Tadi A, B, C, D. Okay, you structure parameter, apa yang kita structure balik parameter D ni. So, kita kembangkan lah GS. GS, RS. Darab, so ni lupa minus. So, GS. CS. Dan HS. So, ni adalah CS. So ingat aim kita CS over RS. So semua sebutan C, semua apa ni, parameter yang ada sebutan C. So ni tak ada C, ini ada. So ni bawa ke sana. So dapatlah CS times, sebab ni minus, pergi sana dapat tambah GS CS dan HS equal dia seorang GS RS. Okay, kita factorize CS. Okay, ni bila factorize dia seorang, jadi tinggal satu. Plus ni factorize tinggal GS HS untuk equal to GS over RS. Tak cukup juga, takpelah, saya rasa saya nak buat kat sini. Sorry eh, saya pada main G ni. Nak beri ruang saya penting. Okay. So daripada sini kita terus ingat aim kita CS. So you terus buat CS over RS. So RS yang kat sini pergi bawah. So atas tinggal GS saja. Betul eh? Atas tinggal dia seorang saja. Over yang ni pergi bawah. 1 over GS HS. So terbuktilah, betul? Terbuktilah. Sebab MS ni adalah equal to input over, ni adalah equal to MS lah. Sebab oh, you kena pegang, you kena pegang
subsequation ataupun MS equal output over input. So MS lah. So ni adalah MS. Equal to MS. So proof. Ada. Boleh? Ada tak faham? Dua setengah lah kau. Okay. Boleh? Boleh, sir. InsyaAllah, sir. Boleh, sir. Okay, tak apa. Nanti recorder ada kan. So, boleh tengok okey-okey. Okay, ni yang saya kata rupanya dalam next slide ada benda ni. Saya lepas habis kelas malam, last week saya tengok, oh, punya ada. So, adalah dalam slide Cik Pak Izzah ni. Cuma dia letak dekat transfer function. Letak kat transfer function punya subtopik. So, agak jauh lah ke depan. Okay, ni yang saya kata yang last week ada tiga benda, tiga input form, three standard input form. Orang kata bukan standard, three common input form. Common, common. Selalunya dia akan impulse, step ataupun ramp. Okay, ini yang kena. Maksud, ada soalan dia akan mention equation. Itu tak masalah sebab memudahkan student terus interpret saja, terus calculate saja. Tapi kalau soalan dia memberi arahan to define the input dalam in term of nama, impulse, step, ramp, itu yang kebanyakan pelajar tersilap. Sebut input, you buat sebut input dalam bentuk impulse function, tapi dalam kiraan dia buat FT equal to 1. So tak kena lah. So dalam soalan minta RAM tapi you buat FT mungkin equal to 1 pun sama. Salah lah. So tak kena. Kat situ you kena hati-hatilah kalau ada soalan. Ada soalan dia menggunakan definition. Dia gunakan nama. Nama bagi function tu lah. Itu yang you kena aware lah. Yang you kena aware. Okay. So ini the common common ni yang ni adalah RS. Ini adalah function, ni function function bagi input. Bagi input lah. So dah ada banyak lah sama ada kalau impulse 1, kalau step 1 over S sebab 1 over S sebab dia equal to 1 yang adalah constant parameter, and RAM FT ataupun function equal to T saja. Jadi 1 over S squared. Tapi kalau exponential, jadi S, buat masa ni soalan dia agak, kalau boleh dia buat tapi dia akan jadi tricky sikit lah. Kalau soalan, dia mention input tu dalam bentuk exponential. Sign pun lagi-lagi lah agak ni. Okay, ini you punya senepat lah. So kita tengok, hopefully you dah biasa. Impulse tu macam mana, RAM tu macam mana, step macam mana. Saya rasa tu yang the three common lah, main common yang selalu digunakan dalam soalan. Okay, ni contoh, contoh sama function kita boleh selesaikan lah. So, ini secara mudah, you boleh convert dalam bentuk Laplace tu tu dapat CS. CSS. Sebab ni differentiate tu kena ada S kat depan. Okay, sorry, dah terbiasa over-over, jiban tak ada pula kan. Okay, tak ada. So, next adalah kita terus buat lah. 2T terus 2CS saja. Okay, RT. RT. So, RT adalah kita punya, sorry, ikut lah. RT adalah kita punya apa? Input. Input eh. RT. So, RT dia guna input. So, RS. So, ni adalah, ini penilang bahan. KRS. So, you dapat lah ni. You dapat yang ni saya tertukar lah. So, you factorize sama yang konsep ni. You factorize yang you di bawah dan dapatlah kita punya transfer function kita FS. Ni adalah MS. Okay, kebetulan kalau tengok dari sini, contoh ni kita boleh define lah bahawa ini adalah open loop. Sebab open loop, ni tahulah. Sebab tu dia terus define sebagai CS. Open loop sebab dia open je. Buka.
Okey. Ha, kat situ bila kita guna result macam tu, kita tahulah sebab selalunya bila directly macam ni, kalau you boleh bezakan eh. Kalau untuk close loop sejak ada sebutan, satu sebutan ke atas ni GS. GS ni lah. Sebab bila GS ni equal to apa ni? Bila GS ni, kalau open loop, kalau open loop GS tu kita boleh cakap equal to 1. Equal to 1 eh. Sebab tu dia terus tak ada lah. Macam sama macam tadi lah. Nampak? Kalau tengok GS tu dah tinggal dia satu saja. Tapi kalau close loop, you nampak ada dua parameter lain lah. Okay, ni close loop. Okay, ni open loop. So, you nampak lah. Untuk use the result to find the response CT to input. Ini in case dia so guna. In case dalam soalan dia dah define kita punya input function dalam bentuk UT. UT adalah apa? Step function atau step input lah. Step input. So, step input you kena convert lah. You kena convert sebab dia dah kata tadi. RS. Okay, ni formula ni kita dapat tadi. Cuma dia dah define RT equal to UT. So bila kita laplaskan, RT jadi RS. Tapi kalau UT dia jadi 1 over S. So you kena masuk dalam persamaan ni. Masukkan dalam persamaan ni. So daripada persamaan ni, daripada persamaan ni, you nampak lah, iaitu RT 1 over S. Bila 1 over S, 1 over S, S ni atas lah. So dia dapat lagi S over S ni atas jadi S, CS. CS equal to 1 over S plus 2. Ni, S plus 2. Okay. Itu yang you nampak. So sekarang, you kena susun balik lah. You kena susun balik. So maksud apa? Sekarang, sebab kita tahu 1 over S plus 2 equal to S CS. Okay, ni yang equation you dah dapat. Sebab tadi kita dah tukarkan eh. Tukarkan apa ni? Kita punya sebab ni adalah input kita 1 over S. So CS output kita dapatlah 1 over S time S plus 2. Okay. Tu yang you boleh nampak lah. Lepas ni taken invert. So kat sini you actually you boleh nampak sebenarnya. Untuk dapatkan exact equation. Apa ni dia kita punya relation. So you boleh guna partial untuk convert balik dalam bentuk T domain. Oh, ada kat situ dia buat punya. Ada. Atas. So, bila you convert, okay, maksud dia apa? Dia pasal padam lah. Sebab dia ada, rupanya dia ada contoh. Dia ada buat rupanya, saya ingat dia tak tunjuk. Okay. So, daripada this question, kita partial fraction dengan dia. So, bila partial fraction dapatlah apa ni, dia pecahkan, so dapatlah 1 over 2 UT minus 1 over 2 S plus 2 time UT. So bila kita inverse lepas transform, dapatlah persamaan ni. So dia faham eh. So dia punya step nak tak nak, ini adalah output. Nampak? So kita back to the normal. Biasa kita akan equation mesti output equal to input. So dah selesai macam ni. So dah. Itulah. Kat sini lebih mudah lah. Kita nak kira. Sebab input dah ada kat sini. Output pun dah ada kat sini. So settle. Okay, ni contoh satu. Ni contoh dua. Okay, contoh dua. Find the function GS. Okay, kat sini dia dah mention awal-awal. GS over CS equal to CS over RS. So maksud dia dah cakap ni adalah open loop lah. Ni bila buat macam ni kita dah tahu bahawasanya dia adalah open loop.
Sebab ni kita tengok pada tadi eh. Boleh tengok kat tadi. Boleh compare lah. Kalau open loop kondisi dia macam ni. GS over CS over S. Tapi untuk close loop, kita tak terlalu define GS over CS over S. Sebab equation tu agak ni lah. Ya, ringkasan dia dekat sini eh. Boleh nampak. Ni eh. Forward ni atas. Ni forward. Loop ni ni. Apa ni loop? So the loop adalah HS. HS plan GS lah. Sebab tu apa ni loop? Ni forward yang atas GS over 1 plus loop. Ini ringkasan tapi pulang lah. Ringkasan yang kita gunakan juga lah. Okay, ni sini bila dah bila actually dah evolve untuk kita model nak tak nak you mas orang kata repeat example by example lah supaya you boleh confident to you up and you can see the different part of the equation. So actually dalam final ke dalam quiz ada banyak kaedah. Okay, kat sini first nak tak nak kita back to the inverse Laplace punya teknik method lah. So first you convert dulu. So S triple CS you kena buat lah times 3 S squared CS. Kadang-kadang saya buat C je pun tapi takut bila buat C tu kita lupa S tu. Plus 7 C S plus okay, 5 C. Ini adalah okay, ini S, lupa S pula. But ini still the appreciate. And the last part CS. Okay, equal to ni lah S squared RS plus 4 S RS plus 3 RS. Okay, ni first yang kita buat. So factorize, so dia dah factorize, nampak eh, dia dah factorize. Lepas dah dapat factorize, senang sikit lah sebab dia kumpulkan sebutan yang sama. Ni simple saya rasa. So dapatlah CS over RS. So you just restructure je balik, dapatlah DAS. Dia punya equation akan jadi S squared plus 4S plus 3 S triple 3 S squared plus 7 S plus 5. Okay, nampak eh ini tu okay. So actually selalunya equation macam ni you tak belajar lagi. Next chapter you akan belajar. Dia jadi apa ni, unstable. Ini adalah salah contoh unstable system. Macam mana kita tahu unstable system? Macam mana kita tahu stable tak stable lah? Nanti you tengok the next lesson lah. Okay, tu jawapan dia. Dia duplicate dengan saya punya, dia redundant dengan saya punya note. Okay, ni contoh ketiga. Dia dah mention, okay. Dia bagi block diagram dengan dia bagi equation. Okay, so you boleh synchronize kan dia. So kita tahulah, actually CS over RS equal to 2S plus 1 over S squared plus 4S plus 2. Okay. So kita tengoklah. So tu yang dia dah buat. Kalau tengok situ dia dibezakanlah cross multiply. Kalau tengok sini soalan dia minta find dia punya equation. Maksudnya carilah untuk T-domain lah. T-domain. Ini dia minta T-domain sebab tu kita tinggalkan jawapan dalam bentuk T-domain lah. Memang ni T-domain eh. Bila T-domain kita tahu lah dia kena DT ataupun ada sebutan T. Okay, tu example 3, example 4. Saya rasa you dapat, saya rasa untuk you punya nota you nampak kan benda ni kan. Saya rasa untuk nota you tak nampak kosong lah. So jawapan tu memang ada. So boleh buat lah. Okay, tengok soalan ni pula sama je macam soalan nombor 3. Maksud kita tahulah
CS over RS equal to GS. So you relate lah antara table dengan equation. So you masukkan dalam ni. Kat situ CS over ni GS equal to ni dia just apa ni. Kalau you nampak, okay, kalau you nampak lah, sebab ini ada S, ini ada S. So dia terus darabkan kepada 1 over S squared. 1 over S squared untuk kita ni lah. Nanti at the end, sebab kita kena ingat balik lah. Kita kena ingat balik, kita kena ingat balik sebab sini dia define dia punya apa ni, dia punya dia dah darab siap-siap kat sini. Dia darab siap-siap sebab dia nak matikan atas ni lah. Dia nak matikan atas. Bila dia nak matikan atas, nanti at the end dia kena ingat balik lah bahawa dia pernah darab S squared. Sebab tu kalau S squared ni, kalau kita convert inverse lah pas transform, bila kita inverse, ni adalah equal to T, iaitu UT ni. Sorry, dia punya FT, FT equal to T. Tu yang actually dia tak buat ni. Kan ada lagi, tak ada. Salah ni, sepatutnya T. Ni kebanyakan biasa terjadi kesilapan macam ni lah. Okay, biasa terjadi macam ni. Sebab bila you dah punch, you kena ingat balik. Sebab nanti bila you nak patah balik, tak dapat ni, you takkan dapat. So kat sini bila saya inverse, kita dah harap siap-siap. Kita ingat 1 over S squared. So dalam dalam table, 1 over S squared equal to T. Equal to T. Equal to 1, S plus 2, saya ingat. Saya rasa S squared kalau 1 over S, betul lah, betul-betul. Table lah, table. Sebab itu adalah kita punya last, kita punya. Betul, 1 over T lah. So 1 over S. So the final part, for sure mesti times. Sebab mesti ada T kat sini. Ni biasalah, biasa kalau dah tambah tak masalah, tapi takut terlupa. Terlupa. Okay, you buat, you dah cantik dah buat, tapi sebab you buat apa-apa you tambah, you can tolak balik sebab takut nanti dia tak come back to the apa ni, original punya equation. Okay, ni saja kot. Ni dan okay, the next sebab saya rasa untuk the next tak ada isu dah, tak ada isu. Maksud dia dekat lab dia dah buat pun, dekat lab dia buat, but saya boleh masuk sikit. Saya boleh masuk sikit lah sekejap. Kita masuk sikit for the next lesson. Ada lagi tak lagi ni? Asal 46 orang je ni? 45 orang lah. Ke ada yang share? Bentang-bentang dekat asrama. Korang share screen je lah. Share screen. Bukan share screen dekat saya. Tapi screen tu korang share ramai-ramai. Faham eh? Itu macam tu korang buat. Hello, ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada, sir. Ada, sir. Ada, sir. Ada, sir. Ada. Korang share screen ramai-ramai, betul? Ada lah. Saya tak, sir. Saya share, sir. Okay. Yang dua asrama tu, hopefully you sebelah-sebelah boleh tegur-menegur lah. Kalau seorang tu nak ngantuk, you tepuk lah. Okay. So, untuk yang sebelum ni, kita bagi general. Kita bagi general equation. Maksudnya, kita transfer function yang kita beri tu dalam bentuk general form lah. General form and mathematical model saja. Dalam bentuk math model saja. So, untuk hari ni, kita untuk next lesson, actually kita cuba tengok kita bilang dari 3M. So, for sure lah. Nah, ini paling simple, paling basic yang you boleh relatekan dalam kita punya pengiraan lah. Okay, saya dah cakap awal-awal itu transform part. Okay, saya dah cakap itu sebelum ni. Kita ada hardware
dan kita ada theoretical teori, ya. Kita ada teori ataupun formula yang kita dah belajar. So macam mana nak kaitkan, sebab dalam control system macam ni, you nak control satu hardware tu, kita terpaksa guna model lah. Set model. So kat situlah adanya transfer function. Transfer function cuma satu isu lah, macam mana dia kaitkan hardware kepada Mac. Macam mana? So from delicious lah, from delicious yang dikaji characteristic. So setiap parameter yang berkaitan dikaji. Oh, kalau aku naikkan parameter ni, graf dia macam ni. Kalau aku tukar parameter macam ni, so dia based on research yang dia dah buat. So dapatlah yang tengok dekat lab yang you dah, dah tengok lah. Contoh yang equation saya boleh just nak orang kata yang saya rasa semua dah biasa. Biasa apa ni, dah bukanlah biasa. Yang saya rasa dalam, saya tak pasti lah, you dah belajar. Saya rasa hopefully you dah belajar, iaitu top equal to KTI. Ini yang untuk motor punya sistem lah. So untuk motor punya sistem tu yang kebiasaannya lah. So sebab tu dalam kita punya lab bagus lah. So macam mana dia kaji karakteristik, macam mana dia dapat relation, macam mana dia dapat kaitkan antara T top dengan current. So semua based on search yang dia kaji, dan dia pattern kan dia punya output dan input, dapat graf, daripada graf tu dapatlah mathematical model. Okay. So untuk hari ini, untuk next lesson, you kena aware. Selalunya untuk circuit diagram, ini yang you dah belajar dekat elektronik atau pentolita, CRL. So tu yang biasalah. So saya rasa untuk R tak ada isu, sebab R adalah dia punya, dia tak antara V dengan I, dia ni maksud dia apa? Kita fahamlah. V adalah directly dia punya term berkaitan langsung dengan current. Itu dalam resistor. Maksud dia V naik, I naik. Maksud dia kalau tengok sini, kalau dah, kita dapat pattern yang kita punya graf, kalau ini kita punya I, kalau ini kita punya V, so dia punya graf adalah, siapa nak test? Kalau tengok sini, apa dia punya graf yang terhasil? Cuba. Ten. Directly proportional, sir. Okey, dia directly proportional, maksud dia apa? Dia linear lah. So linear yang maksud dia rata. So grade dia punya kecurunan ataupun dia punya rate, apa ni? Gradient itu yang equal to R. Tu dapat kan? Okey, itu resistor. Tapi in term of capacitor and inductor, dia tak berkaitan langsung. Dia tak berkaitan langsung macam resistor. So ada kamera lah kat situ, dan juga ada perbezaan. Itu yang kena aware lah. Ada perbezaan. Cuma dalam bentuk equation kita agak payah lah kita nak relate kalau ada kamera dengan perbezaan. Dalam T domain, you nak kira agak sukar. So hari ni, sebelum kita habiskan kelas, nak tak nak untuk first step for sebelum kita masuk pada next session ataupun next part ni, yang you kena, hopefully you kena hafal lah. Kalau untuk ni adalah kita punya ni impedance, apa maksud impedance? Juga gabungan antara tiga-tiga ni. Gabungan antara tiga-tiga. Okey, setiap komponen ada impedance. Ini ada impedance dia, ini ada impedance dia, dan ada impedance dia. Mudah kata, impedance ni dalam kita punya macam ni dapat, you jangan pelik lah. Sebab ni based on kajian lah. So dia akan ada dua term, ataupun dia ada dua komponen, iaitu real number plus minus J. J apa?
imaginary number. So memang ada dua benda. So real adalah benda yang direct, imaginary dia yang bersifat berubah, berubah-ubah kan. So berubah, so boleh you dapat tackle ni lah. So untuk ataupun kalau contoh untuk R, untuk R dia terus wakilkan sebagai Z lah, sebab memang tak ada imaginary, tak ada, dia tak berubah dengan benda ni. So paling mudah untuk kita punya material model bagi lita elektrik, you terus pegang, you terus pegang ZS, jumlah ZS bagi kapasitor 1/CS, bagi R sama macam real number, tapi bagi inductor dia ada LS, ini adalah jumlah impedance. So ZT, ZT for C equal to 1/CS. Untuk R, untuk R multiply ZT, ZS for inductor equal to LS. So tu yang ni, form ni hopefully jangan lupa, sebab next kita terus boleh terus apply saja bila nak buat equation macam ni lah. So ni adalah macam ni lah, T-domain, ni lah T-domain, T-domain. So nak convert dia kena buat secara mudah lah. So kita terus tukar je, terus tukar dalam bentuk S-domain. So bila S-domain ni VS, ini VRS, ini VLS, ini adalah VCS. So semua kita convert kepada bentuk S-domain. So bila kita convert dalam S-domain, kita terpaksa apply lah lapasan form punya konsep yang sama lah. So kita buat KVL. So nampak, kalau tengok kat sini, you boleh dia kaitkan. Okay, kat sini input memang betul kat sini. Cuma untuk force decision, kita assume output kita ambil kat sini. Itu V out kat sini, kita ambil, kita ambil bacaan dekat BC. Lepas tu dia kata assume the output is BC. Boleh tak ambil kat VL? Boleh ke tak boleh ambil kat VL? Contoh, contoh lain, nak ambil kat VL boleh tak? Boleh je. Okay, boleh. Boleh eh? Okay, memang boleh. So tak ada isu. You nak buat VL boleh, VR pun boleh. Tapi untuk blood diagram, untuk RLC, ini equation ni hanya untuk ke, kalau kita ambil bacaan dekat V output ni, dekat VC, dengan dalam konteks kita tahu dia punya komponen ketiga L, R dengan C tu ada. So maksud kita tahulah ni equation dah hasil. Kita boleh buat lah lagi. Kalau tengok sini kita tahu IS equal to, ok ni dah differentiate, differentiate kita tahulah. Kita kalau convert dalam form tinggal dia kena jadi S. C adalah kapasitor, nah, bahaya juga CC ni. Dan times VS. Nah, tinggal tu je lah. VS tu ni ringkasan je lah. So kita tahu IS equal to S. C, C adalah kapasitor ni. Confused sebab tadi C untuk, tadi C dalam dalam transfer function, CS adalah equal to output. Untuk ini C equal to kapasitor. Sama je kebetulan, kebetulan. Okay, ni equation ni kita tahulah. Daripada equation tu, kita boleh tukarlah. Ni saya dah buat satu. Yang ni saya dah buat. Okay, yang ni dia terus tukar satu lah. So ni VS equal to ISR. Okay, ni I. Okay, okay, kalau tengok sini IR, ISR ni mana? ISR tak ada kan? Betul lah, ISR tak ada. ISR, oh dia terus masuk dalam ni. Oh saya perasan yang, okay sebenarnya sebelum dapat yang ni, dia convert dulu, dia convert dulu VS equal to ISR times L, okay sebab ada differentiate L S IS plus KVC. VC kita tinggal dalam bentuk VC lah, sebab VC equal to output, so kita kekalkan dia S. So kalau tengok sini, dia terus tukar sebutan IS ni ke, ditukar yang equation yang
Kita tukar. So R jadi R darab CVCS. S. Jangan lupa lah. Ada tiga kan. Satu, dua, tiga. Takut tertinggal S ni. Dia tukar eh. So bila dia tukar, dapatlah sebutan dia jadi semuanya ada VC. VC, VC. So kita just factorize. Dapatlah. Dia punya formula. Okay. So kata VC lah. Code. Ha, ini untuk next session dia guna sama juga kan. Cuma ini dah diberi value for each parameter 8 ohm, 7 Henry and 3 Farad. Okay, untuk hari ni, untuk ketika ni sampai sini okay? Ada apa-apa soalan? Ha, ni, untuk ni. Boleh follow up? Boleh saya insyaAllah. Okay. Syarul Nizam, okay Syarul Nizam? Ada tak Syarul Nizam? Ke tadi Syarul Nizam? Ada sir. Okay, boleh? Boleh. Okay, apa-apa tanya eh. Okay, dalam engineering, satu benda yang kau kena faham. Dekat kelas, okay, you tak faham, you boleh diam. Paling teruk, effect ni, you fail lah. Paling teruk. Tapi bila kat site, you tak faham, you diam. Engineer tunjuk macam ni, you diam. Tak faham lah, tapi buat macam faham. And then, bila engineer suruh you buat sendiri, bila mandai-mandai lah. Daripada tak faham, tak tanya, lepas tu you menemandai, jadi efek ni apa? Bila menemandai jadi isu tu mungkin akan melibatkan kemalangan satu part yang you kena aware lah. So engineering better you tak faham tanya, tak faham tanya supaya you make sure ni lah. So saya tadi awal tadi saya dah cover sikit lab 1, so hopefully untuk lab 1 you saya harap tak ada isu lah dan kita dah cuba fahamkan lah. Critical sepatutnya macam ni, tapi untuk lab 1 kita mudahkan tu. Sebab kita nak abaikan saja nilai VR dengan VL. Hopefully you aware dengan tu. So untuk ni kita dah cover type of function dan dah masuk sikit dah pun. Dalam matematik manual for apa ni circuit. For apa ni? Okay. Tak sempat lagi kita nak. Sebenarnya saya dah prepare satu part lah. Tapi tak apalah. 50 dah. Okay, hopefully tak ada apa-apa soalan eh. Okay semua. Ah, sir. Okey, yes saya. Saya nak tanya untuk tuan esok belajar pasal ni ah, RC ni. Esok lab. Esok lab. Okey. Esok lab ada quiz. Okey, terlepas ni. Esok lab saya akan on quiz dekat outer. Okey, boleh eh? Untuk esok. Okay, sir. So tak adalah nak mengulang lagi part ni. Sebab tadi pun saya dah cover lab dah relate dengan type of function dan relate dengan electric punya part lah. Aku ni aware benda tu dan saya benda review sikit partial function, partial fraction. So boleh cover lah kot. Sebab kadang dia melibatkan part another part yang you dah belajar. Tapi mungkin melibatkan dah jauh sangat semester 1 atau semester 2 tahun 1. So bila saya review tu, you get dia punya synchronize. Dia boleh synchronize lah dia punya part. Okay, jadi tu saja yang untuk kelas minggu ni. So untuk minggu depan, jangan lupa eh, so 2:30 quiz. Saya akan maklum lah berapa jam dia punya masa durasi. So hopefully you clear. 5 minit left minggu sekitar. Okay, okay. Setu saja. Jadi terima kasih atas perhatian, terima kasih atas komitmen. Hopefully sebenarnya kontrol ni the best adalah face to face lah. Sebab bila online ni possibility untuk you tidur, untuk you tak fokus sangat besar. So saya tak boleh kata monitor you punya orang kata feedback ataupun you punya lifestyle lah di apa ni, di hostel semasa kelas. So kat situ memang risau lah. So kita tengok lah, hopefully kalau minggu ke-8 boleh kita dah boleh face to face, doa-doa kan lah untuk ni pemudahkan.
Okay, saya rasa tu sahaja. Nanti saya akan maklumkan semasa. So, hopefully, so, you all boleh ingat. So, ada quiz and next week kita buat layar lah. Okay, tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you sir.
Thank you.